Iya pula untuk tim dari tengah temuh nomor punggung 15 resip yang orang spesial libero. Angka lagi sang sastra, lagi back attack. Masih bisa diselamatkan angka lagi nomor 13. Ke belakang saja. Free ball angka lagi nomor 15. Lagi curi saja. Tidak mampu dikembalikan. Cerdik sekali nomor punggung 21 Chandra. Sehingga menambah bonus tim dari pamor menjadi 1-0. Konsentrasi nomor punggung 4. Saudara Judi. Lepas sudah ke belakang Judi. Keluar nampaknya. Sehingga menambah poin untuk tim dari Tekik menjadi 1-1. Sang center handa dari Tekik temu nomor punggung sebesar Radit. Lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempurna, angka lagi berulang sampai keras, tidak mampu dikembalikan. Sehingga menambah poin untuk tim pelabur dari Pamor menjadi 2-1. Konsentrasi nomor punggung 5 pemain handa dari Pamor sudah Udin. Lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempurna, angka lagi sang shooter, lagi tegak. Mampu dimentarkan seperti yang sudah tegar sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 3-1. Konsentrasi nomor punggung 5 sudah Odin. Timang-timang Odin. Lepas sudah ke belakang, resip yang cukup semasang libero angka lagi tinggi. Lagi-lagi selamatkan saja sudah tegar. Kembali free ball, tampil alih serangan. Lagi-lagi sepai keras, masih biar diselamatkan angka lagi nomor 4. Lagi salah pengertian, tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tengkik menjadi 2-3. Konsentrasi nomor punggung 2 saudara Abdul. Timang-timang Abdul, jamsnya Abdul. Lepas sudah ke belakang, resipnya nomor punggung 4 akan lagi sepak rasa ini Moko. Tidak mampu dikembalikan sepak dari seorang Moko sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 4-2. Konsentrasi nomor punggung 2 saudara Chandra. Lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempurna, angka lagi sang shooter, lagi tegar. Tidak mampu dikembalikan sepak dari seorang tegar sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 3-4. Konsentrasi pemain handal dari Tekik nomor punggung 9 saudara Rizky. Lepas sudah ke belakang, resip yang cukup sempurna, kembali ambil alih. Lagi-lagi nomor punggung 15 sepak keras mampu dikembalikan angka lagi nomor punggung tinggi, lagi-lagi tegar. Keluar nampaknya sehingga menambah poin tim bola dari Tekik menjadi 4-1. Konsentrasi nomor punggung 9 saudara Rizky. Timang-timang Rizky, jamsnya Rizky. Lepas sudah ke belakang, resip sang libero angka lagi nomor 4, lagi-lagi sepak dari Dio. Tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 5-4. Konsentrasi pemain handal dari Pamor menurut nomor punggung 7 sudah Moko. Lepas sudah, resipnya cukup sempurna, angka lagi sang shooter, lagi-lagi tegar, bledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 5-1. Konsentrasi nomor punggung 5 saudara tegar, pemain handal dari Tekik temu. Timang-timang tegar, jam senyap tegar. Lepas sudah ke belakang, resip sang libero angka lagi nomor 4, lagi-lagi cepat berdio. Masih bisa ditemukan saudara Moko, ambil alih serangan dari Tekik, lagi-lagi sampai keras. Tibanya cukup sempurna dari sang libero angka lagi nomor 4, lagi-lagi sepak keras, bledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 6-5. Konsentrasi nomor punggung 5 pemain handal dari Pamor mulai saudara Abbas. Timang-timang lepas sudah ke belakang, biarkan saja sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 6-1. Ia terjadi pergantian pemain, masuk nomor punggung 18, keluar nomor punggung 14. Konsentrasi nomor punggung 18 sudah Edi, pemain handal dari Tekik. Lepas sudah ke belakang, resipnya Moko angka lagi nomor punggung 4, lagi-lagi curi saja, masih bisa selamatkan. Bola mutar sambar aja, kembali masuk nampaknya sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 7-6. Konsentrasi nomor punggung 8 pemain handal dari Pamor saudara Adeo. Timang-timang Dio, lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempurna, angka lagi curi saja, tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 7-1. Konsentrasi nomor punggung 15 saudara Bagus, jamsnya Bagus. Lepas ke belakang, resipnya sempurna, angka lagi kuih sampai tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola dari Pamor menjadi 8-7. Sang center dari Pamor menurut nomor punggung 4 saudara Judi.
menjadi 9-7. Konsentrasi sang center handal dari Pamormut. Lepas sudah ke belakang resipnya tegar angkara nomor punggung 10. Lagi-lagi back attack. Tidak mampu dikembalikan spekter nomor punggung 15. Saudara bagus sehingga menambah poin tim dari tegak menjadi 8-9. Konsentrasi nomor punggung 10 sang center handal dari tegak lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angkara nomor 4. Lagi-lagi spekter nomor punggung 2. Masuk nampaknya sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 10-8. Konsentrasi nomor punggung 5 saudara Udin lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi tinggi, lagi-lagi tegar, masih bisa diselamatkan sang center angka lagi Suramoko. Lagi-lagi sampai keras, masih bisa ditahan. Angka lagi nomor punggung 2 tegar, meledas luar biasa sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 9-10. Konsentrasi nomor punggung 2 pemain handal dari Tekek saudara Abdul. Timang-timang Abdul lepas sudah ke belakang resip yang kurang sempurna. Kembali ambil alih serangan anak dari Tekek. Lagi-lagi tegar, mampu dimentangkan, tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 11-9. Konsentrasi nomor punggung 2 pemain handal dari Pamor saudara Chandra lepas sudah resip sambil biru angka lagi itu. Lagi-lagi sampai keras, masih bisa selamatkan. Angka lagi Yudi, lagi-lagi bisa selamatkan. Libero pelan saja impiannya cukup sempurna. Angka lagi nomor 10 lagi-lagi tegar masuk namanya spektrum serang tegar sehingga menambah poin untuk mulai dari Tekek menjadi 10-11. Konsentrasi nomor punggung 9 serang Rizky. Timang-timang Rizky, chance-nya Rizky lepas sudah ke belakang. Nampaknya terjadi pelanggaran sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 12-10. Pemain handal dari Pamor Murut nomor punggung 7 Ramoko lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi sang center lagi-lagi sampai keras nomor punggung 15 tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 11-12. Konsentrasi nomor punggung 5 sudah tegar, timang-timang tegar, chance-nya tegar lepas sudah ke belakang resipnya Moko. Angka lagi Yudi lagi-lagi sampai keras Deo Black Dos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 13-11. Konsentrasi nomor punggung 9 pemain handal dari Pamor saudara Abbas. Timang-timang Abbas lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Angka lagi nomor punggung 10 lagi-lagi sampai keras masuk nampaknya sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 12-13. Konsentrasi nomor punggung 18 saudara Edi, pemain handal dari Tekek mengeluarkan serangan lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi saudara Judi, oh ledos luar biasa spek keras dari nomor punggung 5 saudara Ode sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 14-12. Konsentrasi nomor punggung 8 saudara Deo lepas sudah ke belakang resipnya tegar. Angka lagi nomor punggung 10 lagi spek keras mampu dimentalkan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 15-12. Konsentrasi nomor punggung 8 saudara Deo, timang-timang Deo lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi tinggi tegar di panjang kurang sempurna dari sang libero sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 13-15. Konsentrasi nomor punggung 15 bagus, timang-timang bagus, chance-nya bagus lepas ke belakang keluar nampaknya sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 16-13. Konsentrasi nomor punggung 4 sang center handal dari Pamor Mulut lepas sudah resipnya kurang sempurna. Angkat lagi sang center lager sambar saja nomor punggung 2 saudara Chandra sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 17-13. Terjadi pergantian pemain, masuk nomor punggung 7 keluar nomor punggung 10. Ya, konsentrasi sang center handal dari Pamor Mulut saudara Yudi, timang-timang Yudi lepas sudah ke belakang keluar nampaknya sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 14-7. Ya, terjadi pergantian pemain, keluar nomor punggung 5 masuk nomor punggung 3. Konsentrasi nomor punggung 7 saudara Naya akan melakukan serve timang-timang Naya.
Sentra Sinaya lepas sudah ke belakang resipnya Moko. Angka lagi nomor 4, lagi curi saja, mampu dimentalkan sehingga menambah poin tim dari tekek menjadi 15 melawan 17. Konsentrasi nomor punggung 7 Sinaya, timang-timang lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angka lagi sudah Yudi, lagi-lagi sepek keras, meledos luar biasa sehingga menambah poin tim berawal dari Pahmar menjadi 18 melawan 15. Konsentrasi nomor punggung 5 poin handal dari Pahmar sebelah Udin. Lepas sudah Udin ke belakang resipnya sang libero. Angka lagi sudah Naya, lagi-lagi sepek keras, masuk nampaknya sehingga menambah poin tim dari tekek menjadi 16 melawan 18. Konsentrasi nomor punggung 2 sudah Abdul akan melakukan serangan timang-timang Abdul. Lepas sudah ke belakang, resipnya cukup semula Akla Yudi. Rasano sepek keras dari nomor punggung 9 sudah Abbas sehingga menambah poin tim dari Pamer menjadi 19 melawan 16. Timeout diminta oleh official tim dari nomor punggung 2 pemain handal dari Pamer. Lepas sudah resip yang kurang semula Akla lagi, lagi-lagi sepek keras. Nampaknya terjadi pelanggaran sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 20 melawan 16. Konsentrasi nomor punggung 2 saudara Chandra lepas sudah ke belakang resip yang kurang sempurna. Lagi-lagi sepak keras mampu dimentalkan. Angka lagi tinggi nomor punggung 7 selamatkan saja. Lagi-lagi tidak mampu dikembalikan sang libero sehingga menambah poin tim mulai-mulai dari atake menjadi 17 melawan 20. Konsentrasi nomor punggung 9 sudah Rizky, timang-timang Rizky. Chance-nya Rizky lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angka lagi judi melawan saja nomor punggung 9 Abbas sehingga menembak poin tim mulai dari Pamor menjadi 21 melawan 17. Konsentrasi nomor punggung 7 sudah Moko, lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi nomor punggung 7, lagi-lagi sepek keras meledos luar biasa dari nomor punggung 15 sudah Abdul sehingga menambah poin tim dari tekek menjadi 18 melawan 21. Konsentrasi nomor punggung 3 lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angka lagi sudah Yudi, lagi-lagi sepek keras tidak mampu dikembalikan sepek dari nomor punggung 2 sudah Canda sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 22 melawan 18. Konsentrasi nomor punggung 9 sudah Abbas, lepas sudah ke belakang resip yang kurang sempurna tidak mampu diselamatkan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 23 melawan 18. Konsentrasi nomor punggung 9 saudara Abbas, timang-timang lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Angka lagi nomor punggung 7, lagi-lagi sepek keras tidak mampu dikembalikan sepek dari saudara Bagus sehingga menambah poin tim dari tekek menjadi 19 melawan 23. Konsentrasi nomor punggung 18 saudara Edi, jamsenya Edi lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi saudara Yudi, cerdik sekali saudara Yudi sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 24 melawan 19. Konsentrasi nomor punggung 8 saudara Deo, timang-timang Deo lepas sudah ke belakang resipnya kurang sempurna. Lagi-lagi nomor punggung 2 pelan saja, biarkan saja sehingga mengakhiri di set yang kedua ini dengan skor 25 melawan 19 dimenangkan tim dari Pamor Munut. Demikianlah jalannya di set yang kedua, kembali tim Pamor dari